Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Isi program Ramadan Ayu Ting Ting, mau jadi orang gila saya jalani. Pedangdut Ayu Ting Ting mengucap rasa syukur kembali dipercaya mengisi program Ramadan di tahun ini. Dia pun berusaha memberikan energi terbaiknya supaya tidak mengecewakan pihak yang telah memberinya kepercayaan. Di bulan Ramadan 2022, Ayu Ting Ting memperkuat program pas buka di Trans 7 bersama Andre Tonglani, Wendy Jagur, Ayu Ting Ting, Surya Insomnia, dan Gigi Saputri. Pelantun Sik Asik dan Alamat Palsu itu tidak terlalu kesulitan dalam mendapatkan chemistry. Sebab dengan sejumlah pengisi acara lainnya, Ayu selalu kerja bareng. Dia juga mengaku tidak ada kesulitan dalam mengatur hal mood. Jaga mood ya, dibawa happy saja. Bersyukur masih bisa ada kerjaan tahun ini, tutur Ibunda Bilqis tersebut. Ayu Ting Ting mengaku tidak secara khusus mau terjun ke dunia komedi karena basicnya adalah seorang penyanyi dangdut. Ayu terjun ke sejumlah program televisi yang memiliki unsur komedi secara tidak sengaja. Ayu Ting Ting bersyukur punya teman seperti Denny Jagur dan Wendy Jagur yang memang memiliki basic komedi. Dia pun kerap diberi arahan. Menurut Ayu, mereka tidak pelit ilmu sama sekali. Alhamdulillah, mungkin jadi rezekinya, selagi halal saya jalani saja. Mau jadi orang gila saya jalani, kata Ayu Ting Ting sambil bercanda. Ayu Ting Ting mengambil program pas buka bukan kali pertama. Di tahun lalu dia juga ikut memperkuat program yang tayang selama bulan puasa tersebut. Berbeda dari Ayu Ting Ting, Surya Insomnia baru tahun pertama bergabung. Dia berharap keberadaannya di program ini bisa semakin memperkuat program. Mudah-mudahan bisa memberikan warna baru menjadi acara yang bagus, bisa menghibur penonton, bisa melupakan rasa lapar dan kita saja yang ngerasain lapar selama syuting, kata Surya Insomnia. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kami.